Persija Jakarta akhirnya lepas pemain ke TC Timnas Indonesia U20. Kelanjutan pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia U20, Persija Jakarta akhirnya melepaskan pemainnya. Persija Jakarta memang menjadi penyumbang pemain terbanyak di TC Timnas Indonesia U20, ada 9 nama yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Meski begitu, awalnya hanya 5 pemain saja yang dilepas, sebab 4 nama, yakni Alfrianto Niko, Cahya Supriyadi, Doni Tri Pamungkas, dan Muhammad Ferrari masih ditahan. Alasannya keempat pemain itu dibutuhkan oleh Thomas Doll di skuad Macan Kemayoran, bahkan terkait hal ini sempat terjadi polemik panas antara pelatih Persija dengan Shin Tae-yong. Setelah diskusi dan pertemuan antara PSSI dan Persija, akhirnya 3 pemain Macan Kemayoran, yaitu Alfrianto Niko, Cahya Supriyadi, dan Doni Tri Pamungkas dilepas. Hal itu diketahui dari unggahan di Instagram PSSI, terlihat 3 pemain Persija itu sudah bergabung dalam TC yang dipantau langsung oleh Shin Tae-yong. Walau demikian, Muhammad Ferrari masih belum terlihat, pemain yang menjabat kapten tim U20 ini tampaknya belum dilepas karena selalu tampil di skuad inti Persija.